Bangkit daripada kehidupan sebagai gelandang yang selama lebih 20 tahun penyanyi stanza sepi sekeping hati Ben Aden akhirnya kembali menghiburkan peminat. Hasil usaha Yayasan Artis Satu Malaysia dan Jojo Event, penyanyi era 1980-an itu bakal mengadakan konsert Kasih dan Harapan Ben Aden bertempat di Saloma Bistro Kuala Lumpur pada 21 Mei ini. Namun, pasti ramai yang tertanya-tanya adakah penyanyi ini masih mempunyai aura sebagai penghibur? Jom kita dengarkan apa kata Ben Aden mengenai kehidupannya kini. Okay, bersama dengan saya sekarang penyanyi yang popular era 80-an, Ben Aden. Apa khabar Ben? Alhamdulillah. Sihat. Cepat dengan lambat, aku akan buat album terbaru saya. Mungkin dalam tengah tahun ni, aku akan buat album terbaru saya. Harap peminat-peminat saya sabarlah untuk menunggu album terbaru saya. Okay, persediaan untuk konsert Harapan ni, sekarang macam mana persediaan? Aku akan buat terbaik sekali. Ben rindu tak nak menyanyi semula? Ya, mesti. Family macam mana bagi sokongan kepada Ben sepanjang melalui proses pemulihan? Dari dulu lagi, kita memang di samping dia. So sekarang kita kena bagi fokus yang lebih untuk bawa dia kembali ke arena seni ni balik lah. Sebagai family, kita memang nak tengok dia beraksi semula di pentas. Ray, sebelum ni ada yang mengatakan band kurang siomat. Memang kita sebagai keluarga tu kita rasa sedih kan. Tapi benda ni memang jadi artis kan, memang jadi lumrah kan. Pasti orang cakap macam-macam, itu terpulang pada masing-masing. Orang nampak sekarang band dah okay sekarang. Apa yang berlaku tu biar berlalu. The new band now, the new look, new band. People, public, I'm a public figure kan. People will talk so many things about me. Asal usul saya, aku kenal asal usul saya kan. Memang lumrah kan, memang artis, memang macam-macam orang cakap. Tapi terpulang lah kan masing-masing kan. Ku nyanyikan lagu cadu bila teringatkanmu yang masih bertata di hatiku. Ku nyanyikan lagu rindu ilusi cintaku agar terluang rasa membeku.